bakal calon bupati dan wakil Bandung yang diusung oleh Partai Nasdem. Dan sejumlah partai lain mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung. Pasangan Dadang Supriyatna dan Ali Syakib jadi paslon pertama yang daftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung. Diantar oleh ojek online dan belasan petinggi parpol, pasangan Dadang Ali bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung mendatangi KPU Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan diri di hari terakhir pendaftaran. Pasangan ini didukung oleh 13 partai, diantaranya Partai Nasdem, Demokrat, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PBB, Gelora, PSI, Buruh, dan sejumlah partai lainnya. Usai menyerahkan berkas dan dinyatakan lengkap, Dadang Ali berjanji akan melanjutkan 13 program unggulan yang selama ini sudah jalan. Di antaranya adalah intensif bagi guru ngaji, beasiswa untuk pelajar, pembangunan Ruti Lahu, pinjaman tanpa bunga, dan masih banyak lagi. Beliau akan melaksanakan dan apa yang dijadikan program Pak Presiden terpilih, saya akan terus mengawal bahwa sarana prasarana pendidikan ini penting kita lakukan dan kita